Dulu. Kenapa? Rusak pintu nih. Sorry. Walaupun pintu rusak, tapi tetap aman. Kan kita GGS, ganteng-ganteng satpam. Yang dipanggil temennya dia, ganteng-ganteng Sri Kaya. Oke, tapi nggak masalah. Kita tes aja ya, iya, kemampuan actingnya, karena betul. Pemain-pemain GGS tuh actingnya jago-jago. Luar biasa. Sama Jessica Mila, okay. Ya kan? Wah, kita mau dites? Loh, harus begitu, orang di naskahnya begitu. Jangan salah, ini pemain GGS manapun pasti akan kalah sama dia. Oke, okay. Jessica, silakan Jessica untuk memilih siapa yang pertama bermain acting. Kamu dulu, kamu di sini. Oke. Ya enggak. Ceritanya lu mau nembak, udah jangan kemana. Amat studio lu ya. Kemana-mana pakai kacamata lu. Iya. Gaya lama ya, Mas. Lu nembak dia. Ya. Dia cewek nih lagi di taman. Datang udah janjian. Nembak. Oh, ya? Gitu nembak ya? Iya, terserah mau pakai mimis kayak mau pakai apa terserah. Iya. Mohon maaf, saya boleh tanya? Boleh. Bapak kamu berapa? Hah? Bapak kamu ada berapa? Satu. Kakak kamu yang laki ada berapa? Tiga. Tiga? Saya bersedia jadi orang kelima yang menyayangi kamu selamanya. Oke. Okay. Luar biasa! Bagus, bagus. Kamu bagus. Tapi nggak perlu dicium juga. Untuk bini nggak lihat. Belum tentu, siapa tahu streaming. Pasti dia tahu iya. Oke, ini. Nanti kita nilai ya, siapa yang bagus dan Jessica yang memilih. Ceritanya, kamu Jessica minta izin sama dia untuk pergi sama dia. Ini bapaknya. Itu di bawah saya. Oh, iya. Ini pacarnya. Oh iya, pacar. Suka pacar, sama ya? Saya. Oh iya, iya, pacar. Masa saya bapaknya? Saya dapat apa? Kan menyesuaikan karakter. Oke ya. Ini pacaran. Emang kamu anggap aku udah tua, Pak? Bagus kalau udah tua, loh. Udah merasain muda. Iya. Kalau yang muda, belum tentu ngerasain muda. Tua. Ya. Kalau mau tepuk tangan aja, gak apa-apa. Ceritanya saya sebagai apa? Pacar. Udah lama pacaran. Iya. Tiba-tiba marah. Siapanya yang marah? Iya. Karena kamu selingkuh. Saya selingkuh. Ini marahnya semarah-marahnya. Kamu antagonis di sini dan saya Anda antagohok ya. Lawannya antagonis antagohok. Iya. Oke ya, kamu semarah-marahnya karena kamu tuh sangat cinta banget sama dia. Ya. Kamera rolling in action. Marah. Ngapain kamu masih di sini, hah? Ngapain kamu masih di sini? Ngapain? Kamu ini suami aku. Kamu selingkuh sama dia. Yeah. Kata-katanya kayak gede banget ya. Jangan seenaknya sendiri lu berkata-kata ya. Asik. Ingat yang beliin kerupuk kemarin siapa? Iya. Gitu aja. Kamu emang beliin saya kerupuk, tapi kamu beliin pakai uang siapa? Kamu pinjam uang sama saya, sama aja kamu cuman pergi ke warung pakai uang saya. Sorry, saya nggak pernah pinjem. Jadi? Saya nggak pernah pinjem, cuma ngambil punyamu nggak ketahuan kamu. Makin marah. Berjalan dengan wanita bukan aku yang mengajak, tapi wanita itu yang mengajak aku. Tapi kan tujuan saya tidak ada motif dan segalanya. Jadi apa tujuannya? Pertahankan. Pokoknya jangan mau kalah sama dia. Ini lebih marah. Jadi lebih apa marah. Tujuan kamu jalan sama dia? Tujuan saya cuma hanya mengklarifikasi. Apa? Kamu terus lu maunya apa? Boleh?
gua pergi, lu nyari laki-laki seperti gua turunnya 3 juta tahun sekali, tahu enggak? Ini laki-laki bener-bener yang lahirnya disesar kayak gini. Disesar? Disesar. Ah, diseset kali. Saya panggilin kakak saya. So, saya panggilin kakak saya. Tidak takut. Saya bisa cari laki-laki yang lebih baik dari kamu. Saya panggilin kakak saya. Tidak takut. Tidak kuta. Takut. 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 Tidak takut. Marah kakaknya datang. Anak fitness datang. Kakaknya datang. Pak. Nih dia nih. Tadi dia marah-marahin saya. Orangnya itu? Iya. Aduh, marah kakaknya. Marah. Lu ngapain?